Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Tri Haryanto 92. Halo teman-temanku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel saya hingga saat ini. Dan terima kasih juga untuk yang baru bergabung. Jangan lupa kasih saya like, comment, and subscribe. Satu subscribe sangat berarti buat kemajuan dan berkembangnya channel saya. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi supaya teman-teman update video terbaru dari channel saya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemupukan tanaman pisang pada masa vegetatif. Seperti apa cara dan dosisnya? Pantengin terus ya teman-teman, jangan di skip biar nggak gagal paham. Langsung saja, cekidot, blarap. Sebelum kita melakukan pemupukan tanaman pisang masa vegetatif, masa pertumbuhan, kita sediakan dua jenis pupuk. Yang pertama ada muriat of potas K2O 60%. Dan yang satu ada urea 46%. Pokok pisang seperti apa yang harus kita kasih MOP K2O? Kita harus tahu dulu ya, tanaman pisang yang seperti ini yang masih kecil dan yang ada bunga atau jantung dan buah, jangan kita kasih NOP K2O dan urea ya teman-teman. Dan pokok yang seperti ini, yang udah agak besar tapi belum berbuah, kita kasih dua genggam di sebelah kanan dan kiri, ditabur ya, disebar. Nanti dikasih urea juga. Nah, kalau seperti ini yang sudah pernah berbuah dan ada anaknya, jangan dikasih MOP K2O tapi dikasih urea untuk mempercepat pertumbuhan tanaman pisang dan untuk menghijaukan daun. Nah, kalau seperti ini yang udah tinggi, meskipun sudah pernah panen ya, ini induknya udah ditebang. Intinya yang udah tinggi ya teman-teman, kita kasih MOP K2O 2 genggam. Kita dalam melakukan pembajaan harus teliti ya, tengok ke atas ada bunga atau buah tidak, karena makanannya berbeda-beda ya teman-teman, masa vegetatif dan masa generatif. Ini belum pembuangan anak. Thank you.
Setelah kita tabur MOP K2O, kita lanjutkan dengan pupuk urea. Ini untuk pokok kecil atau yang anak dari indukan yang sudah kita panen, kita kasih baja urea. Kita kasih 2 genggam, kita tabur di kanan kiri umbi tanaman pisang. Pupuk urea ini sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan supaya batangnya cepat besar, daunnya hijau-hijau, terhindar dari berbagai penyakit atau layu fusarium. Ini pokok yang sudah kita panen semua ya teman-teman, ini anakan pisang berangan. Ini kisaran usia 4-5 bulan ini. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.